Pulau Seram bisa dikatakan sebagai hidden gem of tourism atau sebagai permata tersembunyi di wisata. Karena banyak wisata alam di pulau ini yang masih terawat dengan baik, sehingga akan menjadi tujuan wisata yang menarik bagi para wisatawan, baik dalam maupun luar negeri untuk datang mengunjunginya. Aktivitas yang bisa dilakukan para wisatawan di sini adalah seperti snorkeling, kemudian berenang, diving, memancing, dan juga mengunjungi tempat pembuatan sagu. Dan tentunya juga jelajah pulau dengan perahu dan melihat pasar di sana. Pulau Seram berada di sebelah utara dari Pulau Ambon, Provinsi Maluku. Jadi untuk menuju ke Pulau Seram, pertama kita akan mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon dan kemudian melanjutkan dengan perjalanan menggunakan perahu atau kapal menuju ke Pulau Seram. Dengan air laut yang jernih dan biru dan juga keindahan aneka terumbu karang dan aneka jenis